Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umm Nur Hayati, lahir di Ciamis 12 Mei 1967. Pendidikan terakhir S2 Manajemen Pendidikan Universitas Galuh. Pangkat Pembina Tingkat 1, 4B, Jabatan Pengawas Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon 4B. Agama Islam, menikah dan memiliki satu orang anak. Pertama kali saya diangkat menjadi CPNS sebagai guru kimia di SMA Negeri Talaga Majalengka pada tahun 1991. Sejak tahun 1994, pindah mengajar ke SMA Negeri 1 Kawali sampai tahun 2018. Dan sejak tahun 2018, bulan Januari, saya pindah tugas menjadi Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 1 Kawali sampai dengan sekarang. Prestasi yang saya raih selama saya menjadi guru, yang pertama pernah menjadi guru berprestasi Kabupaten Ciamis tahun 2013. Dan pada tahun 2014 saya pernah mengikuti program CFD di Adelaide, Australia. Memberi pelayanan administrasi secara optimal kepada warga sekolah itu adalah keinginan saya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan SMA Negeri 1 Kawali pada khususnya dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.